Sama-sama kita sebarkan risalah. Kita harap Allah jadikan kita sebagai asbab orang lain dapat hidayah. Dan bayangkan, kalau satu jemaah ini buat kerja sama-sama, seorang dapat hidayah menerusi usaha salah seorang jemaah, semua jemaah dapat hasil. Sebab itu wujudkan, kita jangan jadikan biro dakwah itu sebagai salah satu nama dalam masjid tetapi tak berfungsi untuk berdakwah. Biro dakwah itu bukan sekadar menjemput ceramah, tapi biro dakwah itu perlu merancang dan merencanakan dakwah itu sendiri, rumah ke rumah. Setiap hari Sabtu selepas solat asar, kita keluar menziarahi rumah-rumah mereka. Tak payah bagi risalah, just hello, apa khabar aunty? Ah, saya daripada surau. Ada baikkah, sudah makankah? Kalau aunty tu pandai bergurau, dia kata belum makan, oh, lu mau belanja? Boleh aunty, mari nanti ada ceramah, itu Cina, mari. Ini Cina. Tak apa. Berbaik-baik dengan mereka. So lain kali, aunty sofa okey ke? Kami punya surau ada ganggu ke? Ada kacau ke? Dia taralah. Saya pun suka lu punya muazzin, dia punya kalau okey banyak sedap. Azana kan? So rapatkan silaturahim, ukhuwah dengan mereka. Buat biro dakwah itu, gerakkan. Dapatkan anak-anak ni. Anak-anak ni, Masya Allah, ada yang basikal lajak. Jangan terlajak sampai ke sana. Gunakan mereka. Gunakan mereka. Isi. Dakwah ini sangat dinamik, tuan-tuan perempuan. Dia bukan old school ceramah. Dia dakwah ini, dia dinamik. Jumpa kanak-kanak, cakap bahasa kanak-kanak. Jumpa orang dewasa, bahasa dewasa. Jumpa orang tua, bahasa dewasa. Jumpa VVIP, ya Datuk, ya Tan Sri. Dia tak suka panggil bro. Dia tak suka. So kita kena tahu macam mana nak berinteraksi dengan baik.